ya, dia takkan bagi kita buat baik. Sebab itu kita kena harap kebaikan kepada Allah. Jadi harap ni apa kerja dia tuan-tuan? Ada datang doa. Bila kita harap, berharap sesuatu perkara, maka diiringkan dengan doa. Datang doa. Eh? Minta kita supaya hampir dengan Allah. Tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim. Rabbana waja'alna muslimaina laka. Kalau tak silap, kalau saya salah ayat ni tolong tegur eh. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan kami, jadikan kami ni berdua menyerahkan diri kepada Engkau, dan daripada zuriat kami umat yang menyerah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami untuk buat ibadat. Ni Nabi Ibrahim tuan-tuan. Hari ni kita ada tak minta dengan Allah supaya Allah tunjukkan kita untuk berbuat ibadat? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhaj ni awal, tengah ke awal, saya terlupa. Allahumma wafikni li ta'atika wa tammim li taksirali wa taqabbal minni. Ni doa Imam Ghazali. Allahumma wafikni li ta'atika. Ya Allah, berilah taufik akan aku bagi berbuat taat kepada Engkau. Wa tammim li taksirali, sempurnakan kesempurnaan kelalaianku. Wa taqabbal minni, dan terimalah amalanku. Hari ni ada tak kita minta taufik Allah, ya Allah, bagi aku taufik untuk buat amal ibadat, bagi aku taufik untuk aku buat baik dengan Engkau. Kau dah buat baik sangat dengan aku, dah terlalu banyak ya Allah. Kau dah buat baik dengan aku ya Allah, terlalu banyak kebaikan yang telah Kau berikan kepada aku, bagilah aku buat baik dengan Kau ya Allah. Minta dengan Allah, ya Allah, bagi aku buat baik dengan Kau sebelum aku mati, ya Allah. Allah buat baik dekat kita banyak sangat. Boleh hitung tak tuan-tuan baik? Allah buat baik dengan kita, boleh hitung tak agak-agak? Tak boleh hitung tuan-tuan. Ni nafas yang keluar masuk ni rahmat. Penglihatan kita ni tuan-tuan, dengan adanya mata ni tuan-tuan, kita dapat tengok Quran. Dapat kita tengok kalam Tuhan. Bila kita buka Al-Quran, ya Allah, hari ni dapat aku tengok kalam Kau, ya Allah. Walaupun aku tak boleh baca kalam Kau, ya Allah. Kita tak boleh baca Quran. Tapi kita seronok dengan adanya mata ni, tuan-tuan. Kita buka Quran. Kita buka, kita tengok seronoknya, ya Allah. Aku dapat peluang tengok kalam Kau. Aku dapat tengok kalam Kau, ya Allah, walaupun aku tak boleh baca. Macam orang pergi Madinah, tuan-tuan. Pasal apa kita menangis depan kubur Nabi? Kita tak dapat tengok Nabi, tapi kita dapat tengok kubur nah. Macam itulah tuan-tuan, kita tak boleh baca Quran, tapi jangan tinggal Quran. Kita buka Al-Quran, lalu kita tengok Al-Quran. Maka antara yang disebutkan kepada kita, apa dia? Amalan yang menggunakan mata dapat pahala. Tengok wajah ibu bapa dapat pahala. Tengok Al-Quran, walaupun tidak dibaca dapat pahala. Tengok Baitullahil Haram, walaupun tidak tawaf dapat pahala. Melihat akan kejadian setiap alam ini yang kita lihat, maka kita pun makrifah kepada Allah, maka dapat pahala.